Sekumpulan murid Sekolah Kebangsaan Sena di Kangar Perlis tampil dengan ciptaan inovasi yang dikatakan akan memudahkan proses semburan racun pada hasil tanaman. Peralatan yang dipasang pada hujung tiub penyembur racun itu dinamakan sebagai Assistive Device Application for Maize atau ADAM. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Projek inovasi ini dilakukan sekumpulan murid tahun 5 dengan bimbingan guru sekolah terbabit. Idea untuk menghasilkannya tercetus selepas sekolah itu mengadakan lawatan ke kebun jagung di Kedah baru-baru ini. Barang yang kami menggunakan ialah corongkon, tiub silinder dan span. Nak guna dia kena mula-mula dia kena pasang pada hujung tiub penyembur racun. Yang kedua, halakan penyembur racun itu kepada bahagian yang tertentu dan semburkan racun. Kelebihan dia, dia menjimatkan tenaga, menjimatkan racun, menjimatkan kos pembersihan sisa pokok. Alatan itu kini dijual dengan harga RM6 seunit. Apa yang membanggakan, produk itu berhasil menarik minat seorang pengusaha jagung yang telah membuat tempahan 100 unit ADAM untuk kegunaan di ladangnya. Produk ini adalah antara produk yang pertama yang pihak kami bantu untuk dapatkan pelindungan hak intelek, yang mana sebelum ni produk-produk yang dipertanikan di peringkat sekolah tidak mendapat pelindungan hak intelek. So dari situ kami barisan penasihat cuba untuk membantulah sekolah dan secara tak langsung memberi manfaat kepada anak-anak. Difahamkan produk berkenaan akan dibawa untuk menyertai pameran dan pertandingan inovasi, kreativiti serta teknologi ITEX peringkat kebangsaan pada Mei nanti. Besar harapan sekolah untuk mengetengahkan produk itu sehingga ke Korea Selatan yang dijangka pada penghujung tahun ini.